Ya, ini ada kesalahan. Tadi saya membersihkan wastafel ya pada saat trigat-trigat gara-gara semen ya, semen-semen yang ada di wastafel pengen dibersihkan tapi memakai ini porselin cleaner ya. Sebenarnya itu nggak cocok untuk wastafel, itu untuk keramik. Ya, itu ada kesalahan mengakibatkan wastafelnya jadi hitam-hitam seperti ini ya, nggak bisa dibersihkan dengan yang sewajarnya. Bagaimana cara untuk membersihkannya? Itu sangat mudah sekali ya. Ini lumayan ya. Bagaimana caranya? Ini dulu saya pernah beli ini. Ini namanya Scratch Clean Clear Kit ya. Ini lebih mudah ya untuk membersihkan ini sebenarnya untuk mobil sebenarnya, tapi digunakan untuk membersihkan wastafel gara-gara pros yang pembersih keramik itu bisa digunakan. Nah, jadi jangan khawatir kalau itu terjadi. Emang sangat mengecewakan, baru-baru kita beli akhirnya seperti ini. Ya, kita langsung saja untuk membersihkannya. Iya. Untuk membersihkannya juga itu sangat mudah sekali. Ini ada body comfortnya. Tinggal kita buka tempatnya ya, kita buka wadahnya. Lalu kita langsung kita colek ke yang mana yang ingin dibersihkan. Ini ada dua fungsi, ini untuk supaya nggak licin, ini untuk membersihkannya. Ya, kita langsung saja kita coba ya apakah ini mampu atau enggak. Nah, seperti ini, terus 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 terus. Nah, terus terus terus. Ini memakai kompon yang lain juga bisa sepertinya. Tapi untuk kompon yang ini mungkin lebih bagus. Nah, coba kalian lihat, sudah mulai kan hitam-hitamnya mulai terkumpul. Coba kalian lihat, nah, mulai sudah. Nah, dan untuk membersihkannya, bersihkanlah memakai kain. Nah, kalau belum masih ada, kita bisa gunakan lagi pelan-pelan aja. Nah, jadi hilang sendiri dan terus sampai hilang. Jangan pakai air dulu, nanti kalau sudah bersih lalu kita gunakan pakai air. Nah, kita coba terus 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 terus. Nah, kita bersihkan lagi. Nah, lumayan kan hilangnya dah. Nah, gimana kalaunya masih, kita oles lagi. Nah, karena lama-lama akan hilang. Ini benda yang sangat berguna sekali ya. Nah, coba kalian lihat ini. Nah, ya kan, ini sudah terangkat. Kita bersihkan lagi. Nah, ya kan, sudah mulai bersih pada bagian yang ini nih. Ini sudah bersih ya. Jadi tidak usah khawatir kalau hal ini terjadi pada Anda. Saya gunakan ini lagi ya. Ya, bila masih bandel lagi, gosoknya terus, nanti hilang. Itu aja, makasih.